ada Malaysia. Tak ada, tak ada, tak ada Malaysia macam tu lah. Malaysia memang tak ada ni. Oh, mantap. Orang ni siapa kan? Haa, ni lah cekat. Macam sedap. Kepedok. Ini baru lihat guys, di Malaysia kayaknya enggak ada guys ya. Wah, mantap. Ayam goreng omok-omok, niati. Apple, jagung, lemon asam boy, strawberry, melo. Lelong lah, lelong lah ni. Ya Allah, enak banget guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian. Tapi karena ini requestan yang spesial, maka saya akan mengcompare di sini guys antara bazar Ramadan yang ada di Penang dengan yang ada di Thailand, yaitu Melayu Selatan Thailand guys ya. Dan kita akan melihat bagaimana makanan, masakan dan kue-muehnya yang ada di Thailand maupun di Malaysia, apakah ada yang sama atau berbeda, dan bagaimana harganya juga. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita akan menonton video pertama ini daripada Kak Nana Supapon yang ada di Thailand guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan like serta komen. Terima kasih. Jom kita simak videonya. Let's go. Teng ojua pecome. Pecome ajua ni. Teng dia buat digi. Apa tu? Apa dah? Roti dah tengok tu. Tu. Oh. Jadi fresh-fresh lah abang ni tu. Oh. Apa tahu lah dik? Jua. 10 tahun lebih. Oh, 10 tahun dah. 20 dah. 20 dah. Oh. Lama 20 tahun. Oh. Okey, 20 tahun ni. Oh. Jual ke apa ni, Bay? Roti bakar. Roti bakar. Ya. Makan dengan? Dengan kaki dengan kuah. Oh, oh, jual kan? Jual 15 kot seti. Oh, saya tengah butir ni. Ha, 15 kot. Tengok bakar panas-panas gini ya. Lalu. Eh. Oh, dah. Banyak mana habis lagi? Ha, ini saya belum dapat, guys. Makanan seperti ini itu belum dapat di bazar Ramadan Malaysia. Belum ada yang nge-shoot ya guys ya. Belum ada yang nge-shoot. Ada atau tidak ada saya tak tahu juga. Kalau teman-teman ada silahkan komen di bawah guys ya. Tapi saya lihat ini beda udah sama Malaysia gitu kan. Antara makanannya ada roti bakarnya gitu ya guys ya. Mantap ini. Diawali dengan roti bakar yang dimakan oleh. Alhamdulillah. Aloha, assalamualaikum, sawadikah. Waalaikumsalam, sawadikah. Jumpa lagi Nana Supapon Channel. Hari ni Nana duduk di Masjid Gresik. Hari di Pasar Ramadan di Masjid Gresik. Kalau puati tengok ni, motor yang sebelah ni penuh. Mari sebelah ni kok penuh tengok. Nanti kita nak buat. Nah, ini guys, ini juga jadi apa namanya ya, perbedaan. Sebenarnya bukan membedakan sih. Nuansanya ya, nuansa ataupun apa namanya pemandangannya itu berbeda. Kalau di Thailand juga itu rame banget tentang motor-motornya guys, sedangkan di Malaysia itu sangat sedikit motor di situ ya guys ya, jadi banyak lebih banyak mobilnya gitu guys ya. Awak masuk tengok okay. Dale pasar modern dan tenda-tendanya juga beda nih guys ya, gak pernah muadu deh. Oke okay, guys. Okey, kita dah sapa Dale. Tu Fatih tengok deh Dale. Oh, ramanya orang. Nak pergi ke mana lah ni? Ramai. Ni bledonyo. Weh, ni ha. Onyo. Wow. Ni bledonyo. Kak jual apa ni? 25. 25. Oh, 25 kok ni. Oh, baru 3 ya. 3 ya lo. Okey, 20. Kalau nyebutin 3 ya nak ambil mana? Air pada. Oh, air balak. Air. Pulukuk. Sia-sia. Ha, dah capai batu. Air saja. Tapi kalau Malaysia, oh, air balak. Air balak tu dia bubuh dengan air batu selalu deh. Oh, ni asing. Asingkan. Asing tu
Lepas tu nanti kita pergi curah masa buka puasa. 10 kok ya so. Oh lah. Lagi kita jalan lagi. Okay. Hai tebu. Nam oi. Ya. Tanya abe sama ikut abe. Assalamualaikum. Abe juga nama apa ni? Alim. Abe juga? Dua ainyu ai tebu cajin. Lepas tu betulnya rumah kau. Oh, I love you tak ada? I love you. Ada dah laki. Jomel lebih jauh ni tengok. Kalau kapa air tebu sini tengok ha, ni fresh. Meseng ha, ni meseng dia, Meseng gini ha ni ada apa ke? Ini ada ruijah disimpan. Ha ruijah? Puluh kuk. Siya. Ruijah ngah siya. Oh terima kasih. Oh banyak deh. Saya belum faham dengan mata uang Thailand ya guys ya. Okey, kita jalan lagi. Ah, ni jenis teh tarik deh. Teh tarik, teh kutek deh. Kau ni orang teh. Ah, ni teh golok ni. Teh kau tengok jebok. Oh, tarik ni. Habis tarik ni. Baik, kipe. Oh. Ni jual mana ni? Ada hak 20, hak 15 ada. Weh, 20 juga ni. Oh, 20. Ah, ni, woyak. Oh, kafe pada teja. Kejap guys, saya penasaran dengan mata uang yang ada di sana ya guys. Saya satu batnya itu berapa gitu? Berapa rupiah gitu ya? 436 berarti kalau 10 bat kali 436. Oh, 4.000 rupiah guys. Ada oh berarti ini kayak aku yang jual gitu ya guys ya. Ada yang 5.000, 15.000, ada 20.000 gitu ya guys ya. Apa ada? Coklat pada ha. Ada lah. Lebih murah di sana ya guys ya. Okey, terima kasih. Ah, jadilah ni kita jumpa bagi berambu pula deh. Berambu tengok ni. Okey, panggil gapo. Rambu nenek kah? Sai mai kalau sini panggil sai mai deh. Dia makan dengan roti. Ni makan dengan roti. Lepas tu baru dengan ni. Tema meme sedap. Dua ganda ni cik. Ah 20 kok juga. 15 ribu ya. Kalau 20 ya 15 ribu. Ah ni kau cik jual ganda be? 3 10 3 batas 10 kok. Apa tu kayak yang di India-India gitu ya guys ya. Kue kedodok, pulut mangga, salad. Wih, sedap-sedap ni. Ha, ni lek sana tak ada ni. Orang panggil apa ni? Salad kampung. Salad ambil dulu ni. Ia letak kuah kacang. Kuah kacang. Wow, makan. Sedap. Sedap. Buah mana? 20 kok. Ah, 20 kok. Saya ni memang 20 kok belakang. Kau gana eh. Pelik. 20 lah. Okey, terima kasih. Oh, dah. Wah, ini kuih-kuih juga. Ini, nah, ini ada nih guys. Di Bazar Ramadan Malaysia. Ni ada nih, kan. Oh. Hampir sama kita ya. Kita mari di kedai ni pula. Oh, ni kabu. Tengok ni. Kabu gapo ni? Oh ini belum dapat juga sih guys. Mungkin Hasanah juga ya. Ayo sedang jualan kak. 30 kok jasa ni. 3 ya. Bye-bye. Ini bye goreng. Malaysia banyak kok bye goreng ni. Okey kalau Malaysia kalau bye goreng ada aja saja. Ha sini memang ada ni. Weh sedap ni goreng-goreng. Iket telur. Ayeh naga. Asyik buat ada. Sambusa. Tengok ni. Nyofreh. Nyok ni. Oh. Tengok ni. Tuak. Air tuak ta. Ni air tuak ni. Tengok ni. Oh, jual mana, dek? 20 kok sah? Ya. Ah, tengok. Jual sini yang ngok, dek. Oh. Weh, lah. Tengok. Alah kita. Oh, sedap. Tengok, cuah lah. Okey, ni zon baju. Tengok baju raya, weh. Comelnya. Okey. Oh, bajunya kayak gini ya, guys. Ya, banyak ketila-tila kayak gitu di sana ya, guys. Ya. Tak ada kau nak beli kita. Di Indonesia banyak kayak gini.
Oh. Apa hal ni? Oh, faham. Ini Korean food. Korea. Korea, Korea. Ah, tengok ni. Singapura ni. Oh. Oi, Jepang. Jepang ini guys. Sushi. Alamak. Kalak mata lah. Kita nak tanya, kita jual sikit. Assalamualaikum. 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 Dia nama gapo. Nama Sahara. Sahara jual gapo ni? Yang suci kak. Jual suci. Oh, tengok suci. Oh, sedapnya. Jual gana ni? Kak nak benda. Jual gana? Nak gitu nak jual. Jual gana? 10 kok steak kak. 10 kok so? 10 kok ni so ni. Oh, sedap ni. 10 kok so sedap. 10 kok. Tengok udang ni. Oh, udang sana ni. Udang satu eh. Kosari kau besar. Okey, kita mari tengok ni. Ha, sambusa pelodong. Ni. Oh, dah pala pun ada. Tengok ni. Ha, jualan dah pala. 20 ke. Dah pala. 20. Oh, ada sana tu rata-rata 20. 20 tu. Apa ya Allah. Saya susah sangatlah. 20 tu 10 ribu lah guys. RM3 lah, RM3. Bawa masuk sambusa, bawa masuk ni. Berapa kok sambusa? 5 kok steak. Oh, ikan. Banyak mana? Habis lagi. Kok kalau 400 steak. 400 butir. 400 steak ya tu. 400 steak. 410 kan. Wah, ni tengok lauk ni. Sedap ni. Oh, makan. Ada bihun. Woseng sohong. Goreng sohong. Goreng sohong. Oh, telur ikan. Ah, tak ada ni belah ni. Apa dah ya? Tuh, ikan lagi kepiting. Ni. Ni tom yang putih. Tom yang putih. Ini masakan hampir sama kayak di Indonesia juga ya guys. Kemarin kita compare yang antara Indonesia dan juga Malaysia itu. Ini hampir sama kayak gini juga. Di Malaysia juga ada gitu ya guys. Ya, makanan-makanan seperti ini yang bersantan-santan ria gitu ya guys ya. Tom yang putih aja. Kengsong. Waduh. Ini kengsong. Kengsong pala. Palike. Sedap. Oh, sedap. Oh, sedap. Sedap. Apa ni? Kacau munyo. Eh? Acau munyo. Acau munyo. Makan gana? Apa tu? Acau munyo. Makan gana ni? Makannya nasi lauk. Sedap masa-masa manis-manis. Hai mulut boleh akal lho. Tuh. Iya ke? Tak malik tu boleh lagi tu. Boleh masak diri lah lah. Oh, iya ke? Tak apa. Ni apa ni? Nasi kerabu jamu. Nasi kerabu jamu. Oh, nasi kerabu jamu. Kak Wih Lodo. Nasi kerabu jamu. Lain ke mana nasi kerabu jamu dengan lain? Lain ya tak suka. Nasi kerabu jamu ni ya matang teboran. Oh, ya yang dulu lagi dah. Nasi kerabu original yang dulu lah. Okey. Oh, sedap. Okay, terima kasih. Terima kasih. Oh, dia bagi guys. Free tu. Tu tengok su dia. Waduh, kikil-kikil ni guys. Masuk bule. Oh, tengok sini, tengok come-come ni. Ha, ni tepung gapun. Tujuh come. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama? Nuriani. Jual gapun ni? Ni jual polo, sung kreng, buk kreng yo. Kami tahu sung buk kreng juga. Patu watu be, maferang. Ni kalau sini panggil gapun. Apa? Malaysia panggil gapun? Panggil gapun. Sudah. Nilai chicken. Nilai chicken. Sedap. Kepedok. Ini baru lihat guys, di Malaysia kayaknya enggak ada guys ya. Oke. Okay. Juga. Baru lihat aku nih. Sos-sos semua. Mungkin beda-beda ya. Capo. Beda nama di sana mungkin. Ini kacang-kacangan gitu. Di sini dia pakai ayam nih, ayam gapo black pepper, pink kaidam deh. Jual gana nih kak? Kau 28 steak. Ha. 28 sutil. Oh, tu ya letak roti. Weh, apa ni roti? Oh, buat isian lah. Ya panggil kalau Malaysia ya panggil roti john deh. Oh, roti kalau John. Sebelum ni panggil burger john. Burger john. Burger john. Ya lain pada roti john ni sebab ya tak ada telur. Ya ada air saja. Tengok air dia.
Okey. Oh, belakang. Tu. Lohnya bagi air banyak kita mau. 28. Macam sedap ya. Oh, iya lapis tu. Oh, pak ya. Tiga kalau malu. Segitu. Oh, banyaknya. Gila, ya, banyak banget. Kak ada. Tengok di kedai demo. Tengok, kejut tengok buahnya. Oh. Lah. Wah. Banyak banget. Oh, tu. Tengok. Banyak gila tengok harga yo. 20. Oh, 28 tu. 28 ni. Oh, 28. 3 yang lebih pak ya gitu ada. Ya. Kalau iya. Ha, iya ya murah pada muka. Kalau sama dok ni 2 yang 8. Ha, tu dia. Ha, ni pelik ni. Bukan roti jo ni roti gapo pula ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak nama gapo? Kani. Kani jual gapo ni? Unik ni. Tokyo. Kang. Nombor yang kalau berani macam-macam Laker kalau di sini itu guys ya. Ah, di Malaysia juga ada nih tapi enggak ada isiannya kayaknya ya guys ya. Isiannya itu kayak coklat sama pisang kayak gitu ya. Ini letak Milo, ini letak jalem. Ah, jalem. Oh, tengok kering yo. Oh, jual ngano nih? Pate 25. Pak bote 20 2 yak tengah 25 ko. Okey. Di tiga ya. Wow. Eh, wow. Oh tu. Jalan mak. Jalan mak. Pak Mute 25. Boleh. Aneka apa mau deh? Aneka ragam banyak banget ternyata guys. Mantap betul. Ui. Kata yang nak lipat tu. Macam tu. Sudah. Oh tu. Satu set dia ni. Oh, pakai sabuk itu. Mantap. Tak ada Malaysia. Tak ada Malaysia macam tu lah. Malaysia memang tak ada ni. Oh, mantap. Ini kiau kiau. Ha, ni kita mari di kedai kiau. Kiau ni orang buat ni. Pasir lah. Macam mana no, pak buat ni. Orang panggil gapo ni kak? Pasir. Kiau Malaysia gapo ni? Sama Malaysia tak tahu. Tak tahu. Yo macam tim sam dek kalau dim sam tu dia basah dek ni. Tim sam juga. Oh, tapi yang gede. Untuk gede dek. Untuk gede ni untuk goreng. Tu tengok tu boy tik. Okey, ya pangsit kalau di sini ya guys. Tapi kalau digoreng ya namanya pangsit bukan ya bisa dimsum juga sih. Ya kan gitu ya guys ya. Okey. Hanya ada udeh ayam telur. Ada telur burung. Telur burung, itu udeh, itu ayam. Ini bergejol juga. Okey guys, itulah tadi Bazar Ramadan yang ada di Pattani ya guys ya, Melayu Selatan Thailand guys. Kita akan lanjut ke Malaysia dan banyak banget ternyata di Thailand itu makanan-makanan yang tidak ada di Malaysia, katakan Nana tadi ya guys ya. Jom kita tengok nih guys ya, Bazar Ramadan di Penang. Jom kita simak videonya, let's go. Wow. Suasananya udah khas banget Malaysia kayak gini ya guys ya. Ada kopi, ada jagung, ada coklat. Oh ini ada dekat Thailand macam ni. Ada durian, minum. Tadi ada pun air balang ada kan. Tapi macam ni dia kemas lagi. Best tau. Ini apa dia ni? Yang ni jagung. Yang ni coklat. Yang ni durian. Yang ni strawberry. Yang ni green tea. Green tea. Yang ni kopi. Minum dia tambah energi kita balik. Dia tambahkan semangat. Itu dia. Itu dia. Sebab tu air comeback dia bertenaga. Air comeback. Kita kena ada semangat. Minum dia tambah semangat. Nama apa air comeback? Sebab tu air comeback. Dia tambah tenaga. Dia bersemangat. Dia tambahkan energi kita. Nasi kukus ayam perempah. Parangit. Di Thailand itu kebanyakan kue-muehnya guys ya, daripada makanan-makanan beratnya gitu ya guys ya. Okey, sama ya, di Indonesia nih. Juga sama sih. Lebih banyak kue-muehnya daripada masakan-masakan. Kalau di Malaysia itu masakannya juga banyak banget guys.
Wih, sudah besar. Sudah ada tu. Saya hitam daging dengan kuah-kuah tu. Tapi yang berbalik tu, itu dia. Guys. Nah, di Bazar Ramadan Thailand juga nggak ada ya, guys. Orang-orang India, orang-orang luar macam tuh. Tapi kebanyakan yang di-shoot oleh Kak Nana adalah kebanyakan pedagang-pedagang dan pembelinya juga orang-orang sana juga ya, guys ya. Nah, itu yang kita nampak tadi. Ayam berempah ini macam tak ada. Panggil tak panggil itu, Dek. Nah, mungkin ada tapi tak di-shoot. Tuh. Famous ni. Besar tau. Besar ayam dia. Nasi kukus ayam rempah. Kukus ayam rempah. Mak, ayam goreng rempah. Nasi lepak. Oh. Ayam goreng rempah. Nasi lemak, ayam goreng rempah. RM8 ya. Kuah dia tak ada, no? Yang ni saja. Ha? Kuah dah. Kuah dia saya buat asing. Oh, kuah buat asing. Kuah apa tu? Kuah sambal. Kuah sambal. Masa ni nasi lemak kena makan dengan kuah. Betul. Takkan nasi lemak tak ada sambal tu. Bila-bila puasa ni dia boleh lupa pula. Nah, ni ayam goreng perempuan. Wah, mantap. Tengok ayam dia besar-besar. Tu. Satu berapa ni? RM8 satu set. Ada tepung, ada ikan bilis, kacang. Haa, tu. Telok. Sebiji tu. Dia boleh ikan bilis sama tu. Oh, telok sebiji dia. Macam biasa, nasi lemak, timun, kacang. Wow. Si ayam, nasi tomato, ayam penyet. Ayam penyet RM7, nasi tomato RM6, RM6. Boleh mati, boleh mati. Ini nasi ayam. Nasi ayam. Ha. Ayam. Ini nasi ayam. Nasi ayam RM6 ah. Oh dia. RM1720. Nasi tomato dengan ayam juga. Ayam juga. Nasi tomato. Oh, semua ayam. Ayam penyetnya kayak apa ni? Nasi tomato. Ya, ayam penyet ni. Ni. Oh, macam oh ayam penyetnya kayak gitu di sana ya, guys ya. Baru ni nasi ayam penyet. Nasi ayam penyet. Ah, aduh. Jadi itu ayamnya agak gosong nasi ayam penyet sih, lebih ke kulit gitu ya, guys ya. Ayam kambing kodang sebelah. Nah, nasi ayam, nasi tomato dengan nasi ayam penyet. Si tomato dengan goreng-goreng. Nasi tomato ayam masak merah. Wah. Satu berapa? RM6. Yang ni? Si ayam. Ah, ini si ayam. Satu RM6 juga. Aduh. Wah, lalat. Si lalat oi, oi, lalat oi. Wah, ya tu. Ha, goreng-goreng ni. Oh, sebungkus RM3 dah. Ha, ni mi goreng. Bihun goreng, kuotiau goreng, ha, kopok goreng pun ada. Kopok goreng, ha, cok kodok pun ada ni. Ha, cok udang pun ada. Tu, kopok leko. Ha. Rabu. Apa ni? Si rabu kalau apa? Biru. Ha, si rabu Pantai Timur. Ikan. Oh, khas Pantai Timur. Pantai Timur lah tu, ha, tu. Bukan nasi kabu utara. Ini solok lada, paru, katong koi. Nah, ayam masak merah. Makanannya guys, gila, mantap banget ini. Ni kaki. Kerabu kaki ayam ini. Ha, kerabu kaki ayam. Kerabu. Kerabu perut. Ha, kerabu perut. Yang ni. Ha, ni nasi minyak, yang ni ayam goreng kunyit dengan daging goreng kunyit. Ni dia. Oh, macam sedap ni guys. Ni menu Pantai Timur bagi ayam goreng. Ayam goreng amuk-amuk, ni hati. Ni rangka. Ha, ni semua Sabah sangit dah. Legend loh, ini legend. Besar-besar ayam dia. Ni panggil satu lah. Nah, yang goreng ni. RM4. RM4, ah ni RM3. Ha, oh, ni ayam apa? Ayam percik. Ayam madu perancang Arab. Tap. Tu. Ni yang percik ni. Asli ni mantap banget guys ya. Bakarannya ini kayak manis ada gitu, gurih ada, sedap ada gitu. Wih, mantap ni. Tutup piring, satu set RM5. RM5. Ha, tu.
Ni orang lama suka ni. Tu. Belum mereka berat. Macam sedap sangat ni. Untuk kiri. Pak makan nasi biryani tu, ha, duk. Rehat-rehat tu kena putu piring. Ah, betul. Oh, macam tu. Waduh. Ha, siap dengar tu. Waduh. Tu ayam oh. Oh. Coklat. Tengok punya panjang ah. Okey, mantap guys. Wah, banyak banget ya. Lemon leci. Ya. Yeah. Lemon jagung coklat semua dah. Oh, ada semua. RM25. Wah, mantap ya guys. Station. Nah, tu. Ayak tayak viral. Iya sih, kalau banyak itu, kalau banyak itu memang lebih menarik gitu ya guys ya. Dan di sini saya masih coba itu 2, 3 kayak gitu ya guys ya. Gak apa-apa, tapi habis Ramadan, habis Ramadan ini saya pasti akan fullkan juga mungkin 4 gitu ya guys ya. 3-5 ringgit. YouTube ah. Eh, pak cik ni buat YouTube ah. Apple, jagung, lemon asam boy. Strawberry, melo gitu ya. Lelonglah ni. RM3. Tek tu apa tu? Vanilla blue. RM3.5 saja. Tuan Nur Muhammad. Ya ada mie. Mie rebus tu. Ha, yang pasemur. Tu. Ah, ote-ote. Ni. Ya Allah, enak banget guys. Ayam goreng, macam-macam ada lah. Ayam gulai, rendang. Saudara Nur Muhammad, ayam madu. Tu dia. Tu, ni sayap bakar tu. Sayap bakar. Ni isi. Waduh, dadah. Ni paha. Sana tu kalau ayam ya gede-gede ya guys ya. Kayak kita tu enak aja. Makannya pasti kenyang banget kalau habis itu. Nah, ni si ayamnya. Porsinya dia harus 2 orang gitu kali makan tuh ya guys ya. Gila. Dia ada kuah dah lah. Kuah dia buka asing kan? Wow. Satu berapa ayam ni? Nasi ayam. Poha 10, dada 8. Poha 10, dada 8. Ni poha. Oh, 10 ringgit saja. Ini dada. Murah lah guys ya. Tuh. Segede itu gitu makanannya tuh. Wow. Dia. Chef yang masak ni. Tu, kambing tu. Grill dengan apa? Dengan black pepper sauce. Homemade-nya. Buat sendiri punya. Enak. Dia memang sesuai tu kambing dengan black pepper tu. Betul. Tu. Waduh, mantap. Oh, ini meatball. Habis dah tu. Meatball grill. Sosis. Sosis. Last dah sini. Ujung-ujung dah ni. Last dah habis dah. Ya. Tu. Oh, tapi dah lagi. Grill kambing. Kena cuba ni guys, kena cuba guys. Macam sedap guys. Oh, tengok musnah ni. Nasi biryani Pakistan. Oh, orang Pakistan. Biryani ayam 10 ringgit, kambing 12 ringgit, daging 8 ringgit setengah. Okey. Dia ni. Oh, orang Pakistan ni. Nasi biryani eh? Kapo eh. Oh, tinggal ni ya. Habis dah. Kami nak habis dah. Yang ni? Oh, ni nasi dah. Lem siang habis dah. Eh, macam sedap ni guys. Warna-warni dia punya nasi tau. Kurma. Itu dia kurma. Lem siang. Oh, ni kurma kambing. Ya Allah, enak banget. Ni ayam masak hitam. Ayam masak merah. Itu dia tu. Okey. Macam jalan dulu. Tinggal kat murtabak. Murtabak barang, murtabak ayam, daging. Ayam ada, daging pun ada. Satu panggil. Satu panggil. Kambing tak buat lagi. Tak ada. Ya. Haa, tu. Mantap. Jombor. 4 ringgit tu. Banyak pusing, 5 ringgit tu. Murtabak. Sini 4 ringgit saja.
Mantap sih guys. Pagar ni. Ha, mai cari depa ni. Tu. Siap tunggu. Ha ni. Nasi apa? Nasi putih. Oh ini nasi putih. Ha ni. Nasi ayam. Nasi ayam. Ini nasi ayam dengan ayam goreng. Rempah. Okay. Berempah. Ha ni nasi putih. Tapi kebanyakan mereka jual tu ayam-ayam goreng rempah kayak gitu ya guys ya. Ayam goreng pompah. Ada ikan lele juga. Oh nasi ayam penyet ni. Ikan ni okey lah. Nasi keli. Oh nasi ikan keli. Nasi lele, nasi paru. Ikan ketui. Oh nasi paru pun ada. Ada nasi paru, ada nasi. Ini ikan belakang. Ini nasi daging black pepper. Oh ni nasi daging black pepper. Harga macam mana? Semua RM7 satu. Semua RM7. Harga sama. Ha ni ikan cencaru. Cencaru sumbat. Cencaru sumbat. Sumbat cabai lah. Ya. Harga semua sama. RM7 saja. Ya. Sini lagi. Nasi apa ni? Nasi ayam ada. Yang nasi tomato ni. Ha. Nasi tomato. Ha ni nasi ayam pak kuning ni. Oh ni si nasi goreng udang galah. Ha udang galah. Ha. Wah, sedap gila ni guys. Udangnya, telurnya. Oh tu. Ni tinggal tinggal anak-anak udang galah ya. Ha tinggal 10 ah. Ha tinggal 10 ringgit. Besar eh. Nasi goreng ayam. Ha. Nasi goreng daging. Ha? Dia tu. Harga macam mana? Harga ni RM8. Ya. RM8. Macam RM8. Ayam 7. Ayam 7. Yang ni semua 10. 10 ringgit. Oh, ya. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, antara bazar Ramadan yang ada di Thailand dan juga Malaysia, dan kita melihat bagaimana masakannya itu lebih ke Malaysia ya guys ya, banyak aneka masakannya di situ. Tapi kalau di Thailand lebih kepada snack-snacknya seperti itu ya guys ya. Kalau kita lihat tadi sekilas ya, kalau kita datang ke sana beda lagi sih ya guys ya. So itu dulu videonya, terima kasih datang ke videonya sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman semua jangan lupa like, share, comment, dan subscribe kepada channel Makan Garuda Studio dan juga Kanana Supapon. Linknya ada di deskripsi guys, jadi jangan lupa untuk support mereka karena menyajikan video-video menarik ya guys ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pak Pilotudri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.